akhirnya aku udah sampai di kereta. Terus aku mau ke Monaco. Gila, stasiunnya gede banget dan ribet gitu pokoknya, nggak kayak yang di Jerman aku ngerasain gitu sih. Tapi aku pakai kereta ini Telo atau Pedro nggak tahu deh. Aku lupa juga harganya berapa. Kalau lihat di email atau di ini mungkin aku ingat harganya berapa. Kejar-kejaran tadi mepet banget sampai kelihatan yang cuma dua. Oke. Jadi Monaco adalah negara terkecil di dunia dan benderanya itu tuh mirip banget sama negara Indonesia, negara kita merah sama putih, mirip banget persis, nggak ada ini bedanya sama sekali. Dan di sini memang terkenal banget tempat buat camping ya, maksudnya tempat buat judi gitulah, tapi bener-bener yang kelas gede gitu. So, pemandangannya bagus banget sepanjang ini, gila pemandangannya. Lihat tuh. Beautiful banget pokoknya. Keren banget. Oh my gosh. Jadi kayak berasa pulang gitu ke Indonesia. Ini kayaknya kawasan-kawasan yang di sini tuh kayak private villa gitu deh. Tuh bayangin. Keren, oi. Aku udah nyampe, I arrived di gila stasiunnya bagus banget anjir. Itu deh kayak apa ya? Gak tau deh, pokoknya bagus banget stasiunnya. Ini negara paling kecil tapi paling kaya kali ya. Semuanya mahal di sini. So, aku mau nyari station karena aku mau nukerin tiket aku mau reschedule gitu, mudah-mudahan bisa. Ya, ini kayak di dalam gunung gitu stationnya. Kayak aku bakal 1 jam aja di sini. Udah nyampe di Monaco. Cuma tadi aku mau rebook tiketku gitu kan, rebooking. Enggak bisa gitu, enggak tahu kenapa. Jadi kayaknya aku di sini cuman kayak 1 jam aja sih terus mau balik aja. Ini benar-benar apa ya? Quiet banget, maksudnya tenang banget. Terus apa ya? Kayak apa sih, kayak horor, nggak horor sih, cuman tadi tuh kayak orang ngomong keras-keras aja langsung dimarahin gitu. Kayak ini bener-bener yang private life gitu kalau nggak salah. Bayangin ada anjing segede itu, si herder tuh, gila keren. Lihat makanan di restoran gitu sih, kayak harganya standar, nggak terlalu mahal, cuman yang aku pengen nggak ada. Panas itu Monaco, welcome to Monaco. Jadi ini kayak cuman port gitu sih sebenarnya, Pak. Yeah.
Haagen-Dazs. Mau cari souvenir. Oh ya, ada souvenir-souvenir. Oke, okay, mau ini deh nyari makan atau nggak tahu. Nggak deh, aku mau cari makan aja. Kotanya nothing special sih sebenarnya, kayak biasa aja gitu. Terus aku kayaknya mau balik aja deh ke Nice karena aku kayak lebih suka Nice dibanding di sini. Aku kayak mau ngejar kereta gitu aja deh. So, jadi aku mau balik ke Nice aja karena Nice tuh lebih cantik tempatnya. Jadi aku cuman kayak mampir aja dan perjalanan kan cuman kayak 20 menit aja, jadi cepet. See you. Ya, dermaganya, portnya di belakang aku. Banyak burung-burung tuh. Wow. Lucu banget. So, aku udah sampai Nica, tau kan namanya Nica. Terus apa nih? Asiatis menu sate. Kayak ada sate juga tuh. Aku gak tau sih. Coba deh, aku mau lihat dulu ya.